Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadza Setiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan novel dari karya Sultan Takdir Aris Dihbana dengan judul Tak Putus di Rundung Malang. Berawal dari terbakarnya rumah Syabudin yang mengakibatkan istrinya meninggal dan meninggalkan dua anak, Mansur dan Lamina. Beberapa bulan kemudian dengan tidak menyangka ayahnya terjatuh sakit dan meninggal dunia. Mansur dan Lamina diasuh oleh Bibi dan pamannya. Mula-mula mereka sangat sayang kepada Mansur dan Lamina. Tetapi, madang pamannya berubah sifatnya, sehingga mereka selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pamannya. Sampai suatu hari, Lamina tidak sengaja membuat anak gelisah dan madang terluka. Madang sangat marah. Untuk melepaskan diri dari genggaman madang, mereka pergi ke Bengkulu untuk mengadu nasib dan mendapatkan pekerjaan dengan majikan yang baik di sebuah toko roti. Suatu hari, sungguh malang nasib mereka. Mereka mendapatkan gangguan dan penghinaan dan terpaksa untuk keluar dari toko roti tersebut. Beberapa hari kemudian, Mansur mendapatkan pekerjaan di toko Jepang. Tak lama Mansur bekerja di sana, ia dituduh mencuri dan dihukum penjara. Berita yang menyedihkan itu sampai terdengar ke telinga Darwis, teman kerjanya di toko roti. Ia mempunyai hajat jelek kepada Lamina. Dengan paksaan dan ancaman yang keras, Lamina kehilangan kehormatannya. Akibat malu dan takut terdengar kakaknya, ia nekat menceburkan diri di laut. Setelah terbebas dari penjara dan mendengar adiknya sudah tiada, ia berputus asa dan bosan hidup di dunia atas kesengsaraannya. Ia nekat menceburkan dirinya ke laut di tempat adiknya dahulu menemui ajal. Sekian dari cerita novel saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.